Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menghangatkan dan pastinya terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada kabar sedih datang dari Ayah Rojak. Ayah Rojak terbaring sakit di rumah sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Hingga saat ini Ayah Rojak masih dirawat di rumah sakit ditemani oleh istri tercintanya yaitu Ibu Umi Kalsum atau sering disapa Mom Ayu Ting. Di sini terlihat ada Syifa, Nanda, Mom Ayu Ting, Ayu Titing, dan juga cucu tersayang yaitu Bilqis Humairah Raja. Dari akun Instagram salah satu sahabat, cepat sembuh Ayah Rojak. Kita doain semoga ayah cepat sembuh ya guys. 54 menit yang lalu dilansir langsung dari akun Instagram. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Semoga cepat sembuh Ayah Rojak. Semoga ayah cepat sembuh, amin. Semoga ayah cepat sembuh, amin. Syabakilah Ayah Rojak 38 menit yang lalu. Doa-doa terus berdatangan dari para sahabat mendoakan kesembuhan dari Ayah Rojak. Dan informasi ini juga dilansir langsung dari Instagram Mom Ayu Ting 1 jam yang lalu dengan captionnya. Penyemangat, sehat kembali ya ya, tulis Umi Kalsum di akun Instagram pribadinya bersama dengan Ayu Ting, Syifa, Nanda, dan juga Kepiting Igils. Semoga sehat kembali Ayah Rojak, penyemangat seluruh keluarga. Cepat sembuh Ayah Rojak dari Ayi Igun. Kemudian juga masih banyak lagi. Cepat sembuh Ayah Rojak, semoga sehat buat Ayah Rojak. Angkat penyakit beliau, amin. Enggal damang ayah, sehat-sehat buat Ayah Rojak. Ya sakit apa, sabakallah. Ayah cepat pulih kembali. Semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan dukungan untuk Ayah Rojak. Dan ternyata setelah Ayu Ting Ting menengok Ayah Rojak di rumah sakit, Ayu Ting Ting pun pergi jalan-jalan bersama dengan Bilqis Humairah Raja. Informasi ini dilansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting beberapa jam yang lalu. Tapi kemudian Ayu Ting Ting juga terbaring sakit. Pemirsa, di sini Ayu Ting Ting pun sedang dirawat dan diinfus. Kita doakan semoga Ayu lekas pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari Ayu Victor Galeri, sehat-sehat sayang Ayu Ting Ting, istirahat ya dengan hashtagnya love untuk kesembuhan Ayu Ting Ting. Kemudian juga berdatangan nih doa-doa dari para sahabat. Kapan itu Min? Menanyakan hari ini. Ini info vitamin Min kayaknya, tapi bilangnya up udah sakit. GWS ya cantik, cepet sehat Bu Ayu. GWS Bu Ayu, semangat sehat ya dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Samia 78. Bu ya sayangku Rosmalina, semoga selalu dalam lindungan Allah, berkah umur sehat. Amin. Buat Amin juga berkah umur sehat, berkah rezeki. Amin. Terima kasih Dati Novat, semoga kita semua selalu sehat. Sayangku drop duh cepat sembuh dari Ayu Victor 25. Kemudian juga dari Nur Hasanah, ya Allah cepat sembuh kesayangan kita, amin. Cepat sembuh cantik, sehat-sehat ya Alfikers. Semoga Allah cepat sehat dan pulih kembali. Semoga selalu dalam lindungan Allah dari Ayu Nirina. Nah, keadaan Ayu Ting Ting saat ini masih terbaring sakit mungkin karena kelelahan dan kecapean karena terlalu padat dan terlalu sibuk bekerja. Hingga hari ini Ayu Ting Ting drop. Kita doakan semoga Ayu lekas pulih dan bisa beraktivitas mengejar cita-cita dan cintanya kembali. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, inilah kabar hari ini dari Ayu dan juga Ayah Rojak. Mudah-mudahan Ayah Rojak hari ini bisa pulang ya dan bisa sehat kembali. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting,
Semoga dua-duanya cepat pulih kembali. Doa Mimin selalu menyertai Ayu dan juga semuanya. Untuk sahabat semua juga, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kamu apa ya? 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 Naik lagi dong, Bunda mau lihat lagi. Jauh nggak, Nak? Kenapa? Kis? Dia Kis? Kenapa? Takut ya? Oh, iya. Bisa kan? Mau kemana sih, Ki? Injak ping. Pegang ping, injak ping, injak ping. Nah, satu lagi. Ambil sepeda, Nak, ambil sepeda. Ambil.